Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bang Ji Ternak, kali ini Bang Ji akan membahas pupuk mutiara kandang. Sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan indigo vera, odot, pakcong, gajah, dan paitan, dan tumbuhan lainnya. Oke, kali ini Bang Ji membahas pupuk mutiara kandang ya. Nah ini dia kawan, pupuk mutiara kandangnya yang bisa kita dapatkan di bawah kandang dan gratis kawan ya, yang bisa kita dapatkan dari kotoran kambing kita dan sangat bagus untuk meningkatkan kesuburan tanah, juga meningkatkan pertumbuhan dari tanaman kita ya. Dibandingkan dengan pupuk kimia, memang sebenarnya lebih bagus pupuk organik yang alami seperti pupuk mutiara kandang ini. Ya, bisa kita dapatkan di bawah kandang dengan gratis. Karena sekarang pupuk juga lagi langka kawannya. Pupuk yang bersubsidi juga sekarang mahal ya. Kalau kita beli dan barangnya juga tidak ada, maka kita harus pandai-pandai apa namanya menyiasati tanaman kita dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, contohnya kotoran kambing atau pupuk mutiara kandang ya. Alhamdulillah ini biasanya Bang J itu nanti kalau sudah musim kemarau baru dibawa ke ladang, kalau musim hujan memang belum ya, memang dibiarkan begitu agak kering ya. Macam-macam caranya agar bisa jadi lebih efektif dan efisien itu, ada juga yang melalui fermentasi juga. Jadi kotoran kambing ini difermentasi dulu biasanya, tapi Bang J tidak tanpa fermentasi langsung dibawa ke lahan atau ke ladang ya. Oke, ini dulu seputar pupuk mutiara kandang, sangat cocok meningkatkan pertumbuhan indigo vera, pakcong, gajah, dan odot dan paitan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.